إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد. أما بعد، جمعنا المسلمين بمنيات الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والشكر kepada الله atas limpahan nikmat yang selalu Allah berikan kepada jemaah sekalian dimanapun kita berada. Di saat kita taat kepada Allah, Allah berikan nikmat selalu kepada kita. Bahkan di saat kita maksiat pun Allah selalu kasih kepada kita. Itu kita maksiat kepada Allah, Allah kasih maksiat. Kalau ada orang baik sama kita, kita kasih gaji, kita kasih hadiah, wajar. Kalau ada orang buruk kepada kita, tidak taat sama perintah kita, kita punya karyawan, tidak taat sama bos, apakah kita akan juga kasih sebagaimana jatah biasa? Tidak. Mungkin akan kita pecat dia, atau minimal-minimal kita kurangi gaji. Tapi Allah tidak. Allah selalu berikan kepada kita, terus dikasih nikmat. Tapi kalau ada orang yang taat kepada Allah, Allah kasih nikmat, nikmat itu menjadi rahmat bagi dia, sehingga dia taat kepada Allah. Tapi kalau ada orang yang dia bermaksiat, terus Allah kasih nikmat kepada dia, nah, ini bahaya ini. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, apa kata Rasulullah SAW? Idza ra'aita Allah yughdhibu 'abda wa huwa muqimu 'ala ma'siyatihi anna dhalika istidraj. Kata Rasulullah, kalau engkau melihat ada orang yang Allah selalu berikan kepada dia apapun yang dia minta, apapun yang dia inginkan, intinya hidupnya enak, tapi dia terus di atas kemaksiatan. Tak pernah dia sholat, tak pernah dia zakat, tapi uangnya banyak, hartanya banyak, rupa semakin bertingkat, terus dalam kemaksiatan. Allah berikan nikmat itu kepada dia, Allah kasih sehat, Allah kasih harta, anaknya hebat-hebat, terkenal S3, di luar negeri jadi manajer ini, itu segala macam. Tapi ternyata terus dalam kemaksiatan, nah ini siap-siap. Ini namanya istidraj. Istidraj itu apa? Mempertinggi tempat jatuh. Dia tuh mau jatuh sebenarnya, tapi Allah kasih tinggi sekali. Nanti kalau udah tinggi sekali jatuh, mati lagi. Tapi kalau cuma jatuhnya 30 cm itu biasa aja, paling terkilir. Tapi kalau jatuhnya 10 lantai, langsung mati. Jadi kaum muslimin, ketika Allah berikan nikmat itu kepada kita, itu bisa menjadi teguran bagi kita, atau memang itu menjadikan kita betul-betul semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita nikmat siang ini, sehingga dengan nikmat itu kita gunakan untuk rukuk sujud kepada Allah, kita buktikan dengan subuh berjamaah. Salawat dan salam semua tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah masjid raya yang di dalam maupun yang di luar. Kadang ada jemaah ini mau di dalam, tapi dia juga jemaah ini mau dia sukanya di luar. Dia jemaah tapi di luar aja. Kalau dia sholat habis itu keluar, tidak masalah. Tapi kalau dia di luar, tidak pernah hadir ke dalam, nah, ini yang bermasalah. Takut-takut kita istidraj pula. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kajian kita biasa tazkiyatun nufus, tidak payah-payah namanya. Tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Sebagaimana sudah kita sebut-sebut sebelumnya, hadis Rasulullah dalam hadis yang sahih, apa kata Rasul? Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. Inilah hadis yang menjadi acuan kajian setiap Rabu kedua, yang itu akan kita bahas terus sampai mungkin berapa tahun ke depan. Hadisnya ini intinya, judulnya sebenarnya, bahwa dalam jasad kita ada sekumpal daging, kata Rasul. Kalau baik dia, maka kepala kita, pikiran kita, telinga kita, semuanya baik, Pak. Tapi kalau dia salah, kalau dia buruk, rusak, maka yang lain pun akan ikut-ikut rusak pula. Apa itu? Qalbu, kata Rasul. Ala wahiyal qalbu, al-qalbu. Al-qalbu artinya sudah seperti sebelumnya. Dua artinya paling tidak. Ada makna zahir, artinya ada makna batin. Kalau makna zahir itu artinya jantung, kata ulama. Di jantung itu inti dari semua pergerakan di tubuh kita. Makanya dokter itu kalau dia periksa itu bukan diperiksa ujung kaki,
kalau orang pingsan. Tapi kalau yang pingsan itu tidak berdaya lagi, mesti yang diceknya itu jantung. Masih berdetak tidak jantungnya? Kalau masih, ya ada harapan. Tapi kalau tidak lagi, nah bungkus nih. Bapak-bapak saya yakin, ibu-ibu juga yang hadir di sini menandakan bahwa detak jantung masih berdetak. Dan tiba waktunya nanti itu jantung kita itu berhenti. Berhenti dengan sendirinya. Ada yang berhenti dadakan. Apalagi sekarang sudah banyak berhenti dadakan. Disebut dengan serangan jantung. Makanya dalam hadis Rasulullah, Bapak Ibu jemaah perlu kita perhatikan. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, apa kata Rasulullah SAW? La takumu sa'atu hatta yataqarrab az-zaman. Tidak akan terjadi kiamat sampai waktu cepat berputar. Sehingga kata Rasulullah, setahun serasa satu bulan. Wassanatu kasyahr, sebulan seperti satu tahun seperti rasa satu bulan. Wassahr kaljum'ah, satu bulan seperti satu pekan. Dan seterusnya, satu pekan seperti satu jam, satu hari. Satu hari seperti satu jam, dan satu jam itu seperti ujung ranting yang kering dibakar langsung terbakar. Di antara makna hadis ini, apa maksud bahwa waktu cepat berputar? Oleh ulama dijelaskan maknanya adalah di antara lima pendapat yang saya baca, salah satunya adalah bahwa umur umat Nabi Muhammad itu semakin hari semakin pendek. Si kita sering baca di Facebook, orang kena stroke katanya umur 60 biasanya. Apa iya tuh Pak? Atau ada bapak-bapak yang sudah ada pengalaman habis pensiun kena stroke. Tapi katanya setelah saya baca-baca, ada kawan-kawan ahli herbal, ya salah, kam, rupiah, ya, herbal kan gitu paket. Nah itu disebut di situ sama dia. Ternyata hari ini stroke tuh nggak usah tunggu tua, anak-anak pun bisa kena stroke. Gula pun juga, kolesterol, jantung. Dulu memang rata-rata orang tua. Kalau sekarang anak muda udah biasa tuh penyakit orang tua nempel sama dia. Maka kaum muslimin berarti memang menandakan umur umat Nabi Muhammad ini semakin hari semakin pendek. Kalau dalam hadis Rasul kan a'mar ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku 60 atau 70 tahun. Berarti antara 60 70 ini semakin hari semakin kurang berarti. Ah 50 mati, 40 mati. Biasanya 60 70, nah sekarang kayaknya agak menurun nih, 50 dah. Bisa turun lagi, 30-40 mungkin sudah. Nah kaum muslimin, kemudian ada hadis lain mengatakan inna min ikhtiyari sa'ah ayyadhhara mawtul faj'ah. Di antara tanda semakin dekat terjadi kiamat, banyak orang mati mendadak-mendadak aja. Nah, jadi kalau nanti serangan jantung mati, nah itu berarti tanda kiamat semakin dekat. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu makna zahir dari arti qalbun hati. Tapi kalau makna batinnya, yaitu artinya syu'ur, perasaan. Itulah hati. Apa arti hati? Perasaan. Jadi kalau perasaan bapak enak, dikit pun uang, enak. Tapi kalau perasaan kita lagi kacau balau, mau uang kita 30 triliun di bank, itu tetap kita menangis kalau memang lagi sedih perasaan ini. Jadi intinya perasaan. Kalau perasaan ini enak, enak aja. Meskipun dia mungkin bisa makan untuk hari itu aja. Tapi kalau perasaannya enggak enak, itu mau bagaimana pun harta dia banyak, enggak bisa membahagiakan. Karena kebahagiaan itu letaknya di hati, yaitu perasaan. Makanya sering saya ulang, kalaulah kebahagiaan bolehlah bisa dibeli oleh orang kaya, maka orang miskin enggak pernah dia berbahagia. Tapi ternyata banyak juga orang miskin kiranya bisa bahagia. Kenapa? Itulah dari perasaan. Nah perasaan ini Bapak Ibu jemaah, yang punya Allah bukan kita. Tidak bisa kita katakan nanti jam 2 saya bahagia. Itu tidak bisa. Nanti setengah 3 habis itu sedih. Nah tidak juga bisa. Karena perasaan ini Allah yang punya. Dan perasaan ini hati namanya. Makanya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, "Inna quluba ibni Adam bainal isma'in min asmi ar-Rahman yusarrifu haythu yasha." Allah akan membolak-balikkan hati kita, perasaan kita. Itu tergantung kehendak Allah. Kemana Allah bawa? Kadang-kadang dia suka kepada kekufuran, kadang nanti dia suka kepada Islam, habis itu nanti kufur, habis itu nanti muslim. Ini yang bahaya kalau levelnya sampai murtad. Tapi kalau cuma sekedar-sekedar zuhur berjamaah ya, asar dah gak datang lagi, nanti maghrib datang lagi, isya hilang, itu kan bolak-balik lagi itu hati kita. Makanya kalau gunanya perasaan dari
Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika hati kita ini baik, ketika hati kita ini bersih, tidak ada dengki, tidak ada sombong, ketika hati kita ini dekat kepada Allah, maka ketenangan hati kita lebih stabil daripada orang yang dia tidak dekat kepada Allah. Makanya kata Rasul, kata Allah dalam Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan berzikir kepada Allah hati ini menjadi tenang. Tenang. Dan hati ini kiranya terbagi jadi tiga. Ada hati yang sakit, ada hati yang mati, ada hati yang sehat. Bapak Ibu jemaah, nanti di hari kiamat kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat harta dan anak lagi. Harta yang kita cari tidak ada manfaat. Anak yang kita usahakan bangga kita dengan prestasinya tidak ada gunanya. Kecuali orang yang datang kepada Allah nanti di hari kiamat dengan hati yang selamat. Ketika nanti kita masuk kubur dihadapkan dengan tiga pertanyaan. Kalau tiga ini lulus, lulus ya. Kalau tiga ini tidak aman, mati selesai lah ya. Kena hantam sama malaikat. Kalau dipukulkan dengan palu malaikat ke gunung, kata Rasul, hancur gunung. Padahal kalau dipukulkan ke kita. Jadi makanya ada buku kitab judul namanya Usul Salasah, tiga landasan pokok yang harus Bapak Ibu pelajari. Apa itu? Mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama ini dengan dalil. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan, itu yang ditanyakan di kuburan nanti setelah kita mati. Man rabbuka, siapa Tuhan? Lidah ini tidak bisa ngomong. Man nabiyuka, siapa nabimu? Lidah tidak bisa berucap. Wa ma dinuka, apa agamamu? Tidak bisa kita jawab, hafal-hafal. Oh, sepertinya saya sudah sakit 8 tahun, nampak-nampaknya mau mati sebentar lagi. Sudah dihafal-hafal, diputar kaset. Man rabbuka, Rabbi Allah. Man nabiyuka, Nabi Muhammad. Tidak bisa. Kiranya oleh ulama dijelaskan, yang menjawab itu hati kita. Jadi ada nenek-nenek saya pernah jumpa, kebetulan nenek saya sendiri. Dia umurnya sudah hampir 80, tapi sekarang memang sudah almarhumah. Itu dihafal-hafal sama Rabbi Allah. Saya belum paham, itu masih agak-agak sanawiyah. Nah, sudah aliyah atau sanawiyah untuk pesantren. Saya pikir enak juga kalau masih sempat disebut murojaah man Rabbuka, ya Pak ya. Berarti nanti misalnya nih lolos. Ternyata tidak bisa begitu. Saya dapat penjelasannya, yang menjawab itu hati kita. Kalau hati kita ini dekat kepada Allah, ketika hati dekat kepada Allah, lisan pun dekat. Ketika lisan dekat kepada Allah, fisik nih pun juga dekat. Kalau bapak tidak pernah ke masjid, katanya hatinya dekat, tidak ada itu bohong. Jauh berarti ya. Karena hati bagaimana dia dibuktikan dengan anggota badan. Karena hati baik jujur dia, dibuktikan dengan kejujuran anggota badan. Karena al-iman tiga lapis. Karena iman mencakup tiga hal. Al-iman tasdiqu bil qalbi, iman diyakini dalam hati. Wa iqraru bil lisan, ucapkan dengan lisan. Wal amalu bil arkan alil jawarih, kemudian diamalkan, dilaksanakan dengan anggota badan. Iblis dia yakin Allah Tuhan. Buktinya apa? Dia minta panjangkan umur itu ke Allah. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkanlah umurku sampai kiamat. Iblis saja minta sama Allah, tak minta dia ke dukun. Kalau kita tak, Allah juga dukun pun tak lepas. Inilah akhirnya hidup kita putar-putar di situ. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dia juga mengatakan dengan lisannya, dia mengakui Allah Tuhan. Tapi dia tak mau sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah, murtad. Makanya iman mencakup tiga hal: hati, lisan, anggota badan. Iblis hatinya yakin, lisannya yakin bisa mengucap, tapi ternyata anggota badan tak taat kepada Allah. Akhirnya apa dia? Kafir, buta. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini harta, anggota badan, harta anak kita itu di hari kiamat tidak ada fungsi lagi, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ketika di kuburan, yang menjawab juga hati kita. Siapa Tuhan? Itulah menjawab semua. Hati letak keimanan, sehingga iman yang menjawab itu semua. Kalau kita bisa aja kita hafal sekarang, tapi tiba saatnya lidah Allah akan kunci, mulut atau Allah akan tutup, sehingga tidak bisa kita berucap lagi. Apa yang ada di hati itu yang akan dia keluar. Kaum muslimin yang dimuliakan, maka kalau kita ingin mencari kebahagiaan, ternyata bahagia itu letaknya di hati. Apa yang kita rasakan itulah dia. Enak dia, alhamdulillah. Tidak enak dia, berarti sulit. Maka kaum muslimin, ternyata kebahagiaan itu
tidak bisa semena-mena hanya kita cari lewat harta. Tidak bisa yang namanya kebahagiaan itu semata-mata kita cari lewat pangkat jabatan. Tidak bisa. Kalau bisa dilobi kebahagiaan lewat pangkat jabatan, itu tadi rakyat jelata tidak layak dia untuk bahagia. Tapi ternyata juga bisa dia bahagia. Maka kaum muslimin, Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97. Apa kata Allah? Nanti buka di rumah, kalau bisa ada tafsir. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Apa Allah sebut? Siapa yang beramal soleh, amal soleh, laki-laki maupun perempuan. Laki, perempuan, sama-sama amal soleh. Tapi amal soleh laki-laki perempuan ini agak beda-beda kan? Ada yang sama, ada yang beda. Ibu-ibu pakai jilbab wajib, bapak-bapak pakai jilbab nggak boleh. Beda-beda memang kan? Kecuali kalau pakai sorban itu tidak masalah. Karena tidak ada yang pakai jilbab kayak ibu-ibu untuk aurat soalnya. Aurat ibu-ibu semua kecuali wajah tampak tangan. Kalau mau pakai cadar lebih mantap. Kalau bapak-bapak auratnya itu dari lutut sampai pusat. Tapi jangan pula tim sholat tidak pakai baju. Yang penting kan lutut tertutup tidak juga bisa. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ketika beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, ternyata amal solehnya ini ada yang sama, ada yang sendiri-sendiri beda-beda. Misalnya seorang suami mengatur keluarga, seorang istri tidak boleh, jangan mengatur-ngatur suaminya, karena dia dipimpin oleh suami. Tentunya tidak bisa disamaratakan, sehingga dengan istilah apa transgender, tidak boleh. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, siapa yang beriman, siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, haruslah beriman. Kalau tidak beriman, kalau dia beramal soleh, tidak amal soleh namanya. Kalau ada orang kafir, dia berinfak satu masjid, itu tidak ada dihitung sama Allah di hari kiamat, karena dia tidak beriman kepada Allah. Karena iman ini kunci. Apa itu? La ilaha illallah, miftahul jannah, kata Rasul. La ilaha illallah, kunci surga. Kalau dia punya la ilaha illallah, dapat kunci. Kalau dia tidak punya la ilaha illallah, maupun gimana pun dia tidak diakui. Sama kayak orang lomba lari. Ada 10 orang lomba lari. Kemudian dari 10 ini yang mendaftar ke panitia cuma 9 orang. Yang 10 nomor 10 enggak. 1 sampai 9 daftar ke panitia, yang nomor 10 enggak daftar. Pas lomba yang nomor 10 ikut lari, dia yang paling duluan sampai ke finish. Tapi panitia enggak mengakui karena ini enggak daftar tadi. Begitu pula lah orang. Kalau dia kafir, sebaik apapun dia, kalau dia tidak beriman mengakui Allah sebagai Rasul, Nabi Muhammad, Nabi Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, bagaimanapun baik dia, nanti di hari kiamat tetap finnar khalidina fiha abada. Maka kalau ada saudara kita yang masih kafir, ajak dari ke Islam. Apalagi kalau misalnya umurnya sudah ujung-ujung tanduk, sudah tua, kalau belum sempat juga dia balik ke agamanya, itu dia bermasalah. Rugi nanti di hari kiamat. Jangan kita sebut dia masuk Islam. Sebut aja kembali ke Islam. Karena orang kalau lahir ini semuanya muslim, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Keluar dia dari fitrah keislamannya, ketika dia balik, kita bilang balik, jangan bilang masuk. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami beri dia kehidupan yang baik. Jadi syarat hidup bahagia itu dua. Satu beriman, dua amal soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, uang kan banyak, harta banyak, ruko banyak, toko banyak, rumah makan banyak. Ketika disebut nama dia, terdengar nama dia, tahu orang semua. Tapi kok hidup di situ-situ, muter-muter, stres juga. Kiranya beriman, amal soleh kurang. Hartanya ada, jabatannya tinggi, tapi hidup tuh muter-muter aja, muter-muter, stres. Mutar-mutar, stres. Dikit uang, stres. Banyak uang, stres. Kiranya cuma kurang satu ya. Amal solehnya mah, imannya udah. Tapi dia mengatakan seolah-olah kebahagiaan bisa dibeli dengan harta. Dia mengatakan kebahagiaan bisa dibeli dengan pangkat. Ujungnya stres nih. Tidak terpilih caleg, nah, terpaksa dimatikan habis itu. Stres. Berarti apa? Imannya ada, amal soleh itu kurang. Sementara orang kalau dia mau bahagia itu beriman dan beramal soleh, itu cuma syarat untuk bahagia. Di dunia bahagia, di hari kiamat nanti juga bahagia. Itulah yang kita inginkan. Bapak Ibu jemaah, itu mungkin buku-buku yang sudah agak libur beberapa bulan ini. Insya Allah nanti asar kita lanjutkan.
saja. Kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada kayaknya. Oh, mau makan siang. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan, hari ini hari tasyrik terakhir, jadi berarti memang nanti kita takbir sampai habis asar. Tapi nampaknya sebagian menunda pada minggu, karena udah hewan kurban habis. Habis hewan kurban, habis pula takbir. Ini salah. Habis hewan kurban, takbir lanjut, ya kan? Sampai hari 13 dari hari Zulhijjah sampai nanti pada asar. Itu saja, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.